Saya tidak akan kasih banyak alasan kenapa 16 bar Indonesia sempat terhenti begitu lama. Teman-teman sedang menunggu dan 16 bar Indonesia kembali lagi. We still got the same flame, so here we go again. Saya Lipus, the founder of 16 bar Indonesia. Let's go. Beberapa bulan lalu, saya diundang ke Ambon, Maluku untuk perform hip-hop di sana yang diselenggarakan oleh teman-teman dari Geroside. Shout out buat saudara-saudara dan teman-teman Geroside, Ambon, Maluku. Saya berangkat bersama personil Mukarakat, Axer Gero, dan 4 Prebeat, aka Aci Revaholic. Sampainya di sana saya udah memang punya rencana untuk mengadakan 16 bar, episode 16 bar langsung di TKP, dan itu bakalan jadi 16 bar pertama yang dilakukan di luar Bali langsung di TKP. Dan setelah kita melalui proses syuting dan semuanya, saya ngasih musik, saya balik ke Bali. Satu hari setelah saya balik ke Bali, saya menerima kabar duka cita dari teman saya di Ambon bahwa salah satu rapper Ambon yang juga adalah sahabat saya, Alan Rico di Belgika, dia meninggal dunia karena kecelakaan. Dan dari situ saya berubah pikiran, saya merubah konsep 16 bar yang sudah kami shoot di Ambon kemarin. Saya jadikan 16 bar episode ini sebagai tribut untuk almarhum Alan Rico di Belgika. Rest in peace. Semoga kasih karunia Tuhan menyertaimu dan jadi pendoa buat semua sahabat dan saudara keluarga yang sedang hidup di dunia. So, without further ado, representing the Tahuri family gathering all the way from Ambon, Maluku, everybody please give it up for Eros, aka Mr. E. Panas bagai matahari merasuk jantung dan juga hati. Hip hop bendara daging jadi makanan di dalam piring. Saat terima dan air mataku simpan di balik dinding. Satria jengke pala kain berandi kepala petarung hip hop sejati dari tanah Patimura. Sakamena muria kulit hitam bukan negro, Alan Rico itu dia. Dan masih bertahan berjalan bertabli dalam gelapnya sunyi. Kadar rimaku jaga ku tata sebagai senjata dan terus berbunyi. Takkan lari, takkan berhenti, hip hop takkan mati. Beta pegang janji gantung masih kasbah bunyi. Dari Maluku sampai ibu kota negara, kau pejuang rima dari timur Nusantara. Bukan Che Guevara tapi karyamu nyata, takkan pernah hilang. Salam hormat hai saudara.